إن الحمد لله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita belajar memahami segala sesuatu itu sesuai dengan berita yang datang dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan manusia ini memahami apa-apa itu sesuai dengan berita orang. Kalau anak-anak pelajar itu kamu tanya, kenapa kamu sekolah? Katanya, nah gitu. Katanya orang-orang kalau dapat ijazah itu nanti jadi kaya, katanya orang. Kenapa kamu pergi ke Jepang? Katanya kerja di sana itu gajinya sebulan 10 juta. Katanya siapa? Katanya orang-orang. Kenapa kamu ke Korea? Katanya orang-orang. Pokoknya orang itu sekarang itu berpikir itu menurut katanya orang-orang. Sedangkan katanya orang-orang itu katanya ada yang benar, ada yang tidak benar. Yang katanya. Orang kerja di Jepang gajinya 10 juta. Kelihatannya rezekinya tambah, belum tentu. Ini ada teman di sini kerja di Arab di Maret. Gajinya setiap bulan 6 juta. Mulai dia dapat gaji, mulai mertuanya di rumah sakit. Sembuh ganti istrinya. Sembuh lagi ganti anaknya.
Akhirnya pulang 2 tahun dari Imarat, tidak bawa uang sama sekali, uangnya habis untuk ngobatin keluarganya. Sekarang dia kerja di Temboro, gajinya 600.000, tapi keluarganya sehat semua, 600.000 akhirnya utuh. Ini kelihatannya bicara duit nih, tapi ini sebenarnya bicara iman. Jangan orang itu yakin kepada benda-benda. Benda itu bisa jadi gini, bisa jadi gitu. Bisa jadi menguntungkan, bisa merugikan. Uang bukan mesti menguntungkan. Ada orang bawa uang pergi ke kota, bisa beli sate, sate gule, kelihatannya menguntungkan. Ada sampai di kota, ketahuan pencopet, dicopet, akhirnya dia sedih nangis. Sebabnya apa? Sebabnya dia punya uang. Kalau dia tidak punya uang, tidak dicopet. Ada orang yang punya anak, kemudian bahagia. Ada orang yang punya anak, kemudian menderita, nangis sebab anaknya. Begitulah benda-benda di dunia ini. Tidak ada yang pasti baik, itu enggak ada. Yang mesti jelek juga tidak ada. Kadang-kadang perkara itu kelihatannya jelek, tapi ternyata baik. Bukan mesti jelek, enggak. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan sumur, dijual ke Mesir sebagai budak. Kelihatannya jelek, tapi akhirnya malah jadi raja di negeri Mesir. Namulaikan Allah SWT. Di dunia ini tidak ada perkara itu mesti baik, tidak ada perkara mesti jelek, kecuali satu saja. Taat kepada Allah, itulah mesti baik. Maksiat kepada Allah, itu mesti buruk. Kalau orang taat kepada Allah, maka akan dicintai oleh Allah, akhirnya akan diberkati hidupnya oleh Allah. Kalau orang maksiat kepada Allah, cepat atau lambat, nanti dia masih celaka. Kalaupun kelihatannya dia enak, itu seperti enaknya orang naik mobil tapi mau masuk jurang. Seperti enaknya orang naik pesawat tapi mau jatuh. Yakini kalau maksiat kepada Allah, satu saat mesti menyesal. Tapi memang dunia ini dijadikan oleh Allah itu ujian. Kalau orang maksiat bukan langsung dapat malapetaka. Begitu juga kalau orang taat, bukan langsung biasanya, kadang-kadang langsung juga. Berita-berita dari mana saja itu mungkin benar, mungkin salah. Tapi berita dari Rasulullah SAW pasti benar. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ يَحَدِيثًا. Berita dari Allah itu pasti benar. Karena apa? Allah SWT itu maha kuasa. Untuk apa bohong? Orang bohong itu janji bohong itu karena apa? Karena dia tidak bisa menunaikan. Besok kamu saya kasih uang, ternyata besok saya tidak punya uang, akhirnya bohong saya. Kalau Allah SWT tidak perlu bohong, dia Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan alam semesta dengan kun fayakun, jadilah maka jadi. Maka berita yang bersumber dari Allah SWT, yang diberikan oleh yang mulia utusan Allah Nabi Agung Muhammad SAW, itu pasti benar. Termasuk berita mengenai Ramadan ini. Kalau menurut orang, menurut manusia, Ramadan dengan bukan Ramadan ini ya serupa saja. Ramadan ini matahari dari timur tenggelam di barat, sama. Ramadan dengan tidak Ramadan ya serupa.
Tapi berita dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan ini luar biasa. Ini bulan yang penuh dengan barokah, kata Nabi. Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang doa-doa dimakbulkan. Bulan begitu hebatnya bulan itu, sehingga ini di negeri akhirat sana, akhirat itu sudah ada, cuman kita belum ke sana. Kata Nabi, di negeri akhirat sana, waktu Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka semua. Allah berfirman kepada surga, "Hei surga, berhiaslah, siap-siaplah untuk menyambut hamba-hambaku yang soleh yang sebentar lagi akan datang ke sini." Maksudnya orang-orang puasa. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan neraka ini kan memang belum waktunya untuk mengazab, toh ini belum kiamat. Tapi ini ditutup, biasanya dibuka, ini ditutup untuk Ramadan ini. Seolah-olah Allah SWT itu ingin memberitahu kepada kita, ini pintu-pintu kejahatan itu sudah saya tutup. Pintu-pintu menuju neraka sudah saya tutup. Jangan kamu usil di dunia, buka-buka pintu neraka. Pintu-pintu surga sudah saya buka. Jalan-jalan menuju surga sudah saya mudahkan. Jangan sampai kamu tidak usaha untuk berjalan menuju surga. Insyaallah, mulakan. Masyaallah. Setiap malam Ramadan dan setiap siang Ramadan, setiap muslim ini ada jatah doa makbul. Kapan itu? Mungkin waktu pagi, mungkin waktu habis sholat, mungkin waktu khutbah Jumat. Dan setiap malam juga ada jatah doa makbul. Setiap muslim, semua kita sama. Orang Islam semua punya jatah doa makbul. Tiap siang sekali, tiap malam sekali. Kapan waktunya? Dirahasiakan oleh Allah seluruh Ramadan. Maka hati-hati dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai nanti doa-doa kita ini waktunya dimakbulkan pas kita tidur. Waktu doa-doa kita tidak ada jatah, menggebu-gebu doa, Allahumma, 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 pintu dibuka, tidur. Nah, itu doa itu dirahasiakan oleh Allah supaya kita ini senantiasa mencari-cari itu. Tetapi umpama kita ini berdoa di waktu-waktu bukan jatahnya, tetap dapat pahala juga, tetap dapat manfaat juga. Tapi kalau doa kita ini kita panjatkan kepada Allah pas jatahnya, pas waktunya itu, doa itu akan kes makbul. Maka ada orang datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Saya ini ada masalah begini, 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 gimana?" "Kamu doa mulai maghrib sampai pagi, jangan ngantuk sedikit pun, nanti selesai masalah kamu." "Bagaimana kalau malam Jumat, malam Ramadan lagi?" "Nanti kita doa menteleng sampai subuh, bagaimana? Bisa gak?" Jangan kalah dengan supir bis. Untuk mencari uang beberapa rupiah, menteleng mulai Surabaya sampai Jakarta. Jangan kalah dengan satpam. Untuk jaga maling, siap menteleng, berdiri semalam suntuk. Jangan kalah dengan orang temboro, nurut banyu, sungi utuh.
Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan air. Kalau dapat air, terus gimana? Belum tentu panen juga. Kalau sudah panen, belum tentu manfaat juga. Gitu loh, kalau dapat air, belum tentu panen. Kadang-kadang dapat air ya enggak panen. Itu orang petani semua tahu. Kadang-kadang dapat air enggak panen juga. Setelah panen itu belum tentu kemput untuk bayar utangnya, diesel, utangnya ini, rabuk dan sebagainya. Kalaupun kemput, belum tentu uang itu bermanfaat untuk kita. Kadang-kadang uang itu malah jadi masalah di keluarga kita. Anaknya minta sepeda motor, istrinya minta mobil. Bingung sendiri. Umpama gak punya duit, sebetulnya diem aja semua. Gara-gara kelihatan ada duit, akhirnya geger semua. Akhirnya kita kasih, gak boleh. Ini uang disimpan, gak boleh. Akhirnya istrinya lari ke Korea. Ayo, oke. Ini gara-gara nurut banyu tadi kayak gitu. Coba semalekan. Kenapa ke Korea? Pikirannya kalau dapat duit beruntung ke Korea, dapat duit. Ternyata tidak beruntung. Di rumah sudah berantakan semua. Anaknya ke terminal, suaminya enggak tahu kemana. Gitu. Akhirnya orang tadi bingung di rumahnya, tambah menderita, hidup dalam kebingungan. Itulah dunia sebenarnya. Jadi dunia ini enggak ada yang mesti baik, itu enggak ada. Dunia itu bisa juga jadi baik, bisa juga jadi buruk. Terserah Allah. Yang mesti baik itu agama ini. Kalau orang mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, menjauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh, nanti yang buruk-buruk tahu-tahu jadi baik. Yang baik tambah baik. Ini pengalaman para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah. Mereka itu gak mikir kaya, miskin, gak dipikir itu. Yang penting taat sama Allah. Setelah taat sama Allah, ternyata miskin tapi baik. Ketika mereka taat pada Allah, kaya tapi baik. Nah. Ada yang si raja yang dipikir bukan bagaimana saya mempertahankan kerajaan saya. Yang penting saya taat sama Allah. Nah, ini si raja yang baik. Namulakan Allah SWT. Ini yang kita pikirkan siang dan malam. Bagaimana kita menjadi orang taat. Kalau kita jadi taat, jadi baik. Keadaan apapun baik. Miskin tapi taat kepada Allah. Yakinnya mantap kepada Allah. Hidupnya tenang. Alah, miskin sebentar aja. Nanti ke surga duluan 500 tahun sebelum orang kaya. Ayo, siapa yang mau daftar miskin kepada saya? Itu. Miskin tapi menteles. Nah, bukan miskin, ingah-ingih. Ya, apa miskin deh? Alhamdulillah. Jadikan miskin ini syukuran. Ini kalau miskin ada iman, ada amal itu kalau oleh Allah dikasih hatinya itu kuat, tenang, tentram. Kalau dijadikan kaya, ada iman, ada amal, juga begitu. Tenang. Kaya, elah kaya gini aja, sebentar aja. Apa yang perlu dibanggakan? Nanti kalau pabrik kamu bangkrut bagaimana? Elah, bangkrut ya. Bukan hanya pabrik yang akan bangkrut, saya sendiri itulah akan bangkrut, mati. Tidak usah takut. Bangkrut enggak bangkrut, yang penting taat sama Allah. Tapi kalau kaya tidak ada iman, tidak ada amal, bingung. Sudah kaya itu, wah nanti bagaimana kalau sawahnya kurang? Bagaimana kalau perdagangan saya kurang? Bagaimana kalau jabatan saya hilang? Bingung aja. Jadi kenikmatan surga yang ada di dunia itu sebetulnya iman.
Orang mengira kenikmatan itu dalam harta, kenikmatan dalam jabatan, kenikmatan dalam mobil. Bukan. Kenikmatan kalau iman itu tertanam betul dalam hati, itulah kenikmatan itu. Tidak ada kenikmatan selain itu. Maka Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, ini anak raja di Balkha sana di Persia. Beliau jalan kaki menuju Makkah. Ketika mau jalan kaki, setan itu datang membisikkan ke hati dia. Persia Mekah ini jauh loh, kamu jalan kaki ya. Berapa tahun nanti? Maka dia tersentak, astagfirullah, setan. Orang mau kebaikan dihalang-halangi. Demi Allah, saya akan terus berjalan ke Mekah dan saya bersumpah setiap 1 kilo akan sholat 1000 rakaat. Terus berjalan setiap 1 kilo sholat 1000 rakaat. Sampai di Mekah itu 12 tahun. Jalan di Mekah dari Persia ke Mekah itu 12 tahun. Akhirnya jadi wali. Itu ciri khas wali itu kalau ditakut-takuti setan melandati. Oh, kamu ke Mekah nggak takut nanti? Nah, tidak takut. Setiap 1 kilo 1000 rakaat. Kalau mau jadi wali begitu, kalau takut-takuti setan, tambah dadi. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau jadi Amirul Mukminin, maka beliau ini sedang memperbaiki Masjidil Haram. Maka ini Abu Sufyan yang dulu rajanya Mekah lah ringkasnya itu, disuruh sama Sayyidina Umar, Abu Sufyan, ambil batu sana, ayo rohan. Nah, maka Abu Sufyan itu pun ngangkat batu. Tokoh-tokoh Mekah semua ngangkat batu, rohan semua. Maka setan datang ke hati beliau ini, hebat betul kamu, Abu Sufyan. Nah, kamu jadikan kayak anak kecil aja suruh ngangkat di batu. Siapa lebih hebat dari kamu, Umar? Langsung Sayyidina Umar, astagfirullah, setan nih. Langsung begitu sujud di lumpur. Sujud di situ. Ya, biar kapok ini setannya. Oleh setan suruh sombong, sujud. Biar tawaduk. Jadi begitu orang-orang soleh-soleh dulu itu. Kalau dibisiki setan keburukan, dia berbuat sebaliknya. Maka dikatakan para ulama, setan itu tidak berani datang kepada Sayyidina Umar. Karena setiap dia membisikkan keburukan, Sayyidina Umar itu berbuat sebaliknya. Kalau setan datang, kamu tidur, langsung malah bangun gak tidur. Kamu sombong, malah tawadhu, jungkel, sujud di lumpur. Kalau setan datang, kamu jangan sedekah. Kamu masih banyak keperluan. Nanti Sayyidina Umar dikeluarkan semua uangnya, sedekah. Jangan puasa, ini panas ini. Malah puasa. Nah, itu wataknya Sayyidina Umar. Apa saja bisikan setan, beliau berbuat sebaliknya. Akhirnya setan enggak berani. Nanti kalau saya bisiki lagi malah teman dadi nanti ini. Nah. Ya, kita belajar begitu, insya Allah malaikat. Sekarang ini setan besar memang sudah dipergol, setan kecil masih ada. Katanya Maulana Zakaria, setan kecil masih ada. Kalaupun tidak ada, itu bekas-bekas ajaran setan yang selama setahun itu masih nancep di hati kita. Ajarannya bagaimana? Nanti kalau diajak keluar itu terus diundur bulan depan, tahun depan begitu. Bagaimana kalau kita tentang aja? Insyaallah. Jadi begitu semua lagi. Allah sudah berfirman kepada kita bahwa setan itu musuh kamu. Inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Setan itu musuh kamu. Lah kok malah kita turuti terus? Allah sudah berfirman bahwa Rasulullah itu manusia yang paling sayang kepada kamu. Tapi enggak mau kita ikut. Ya, ini kan kita celaka jadinya begini ini sebenarnya kan.
Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Berita Ramadan ini masyaallah, berita-berita dari Nabi itu ajib-ajib semalaikan. Orang yang sujud, sekali sujud saja dalam Ramadan ini, tidak diterima oleh Allah sujudnya itu, Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Yang rumahnya itu pintunya 60 ribu pintu. Yang setiap pintu itu ada istananya. Dan dalam istana itu gak tahu apa yang ada selain Allah SWT. Sekali sujud, man. Alangkah maha pemurahnya Allah SWT. Alangkah maha luasnya Allah SWT. Alangkah maha dermawannya Allah SWT. Dan bagi Allah SWT tidak sulit yang demikian itu. Katanya orang-orang ahli teknologi, ahli sains sekarang, di angkasa ini ada bertriliun-triliun, gak ada yang bisa ngitung, yaitu planet-planet yang gedenya itu kayak bumi ini, bahkan banyak yang lebih besar, berlipat-lipat, bergentayangan di udara ini, bermiliun-miliun, triliun-triliun, gak ada yang bisa ngitung, bahkan tidak ada yang bisa memperkirakan. Dan sekian banyak itu semuanya kan kosong, belum, gak ada orangnya. Yang ada orangnya cuma bumi ini dok. Kosong, belum, gak ada orangnya. Ada orang yang tanya, lah iya, kalau Allah SWT itu bikin alam semesta jagat raya yang begitu luas, begitu banyak, ada benda-benda kayak bumi bertriliun-triliun, gak ada yang bisa ngitung, kosong, gak ada orangnya, kok apa gak mubazir itu ya. Gak ada mubazir bagi Allah SWT, karena ini ada maksud, maksudnya supaya kamu itu tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Kalau Allah berjanji kamu akan dikasih surga sekian banyak, sekian banyak, sekian banyak sebab kuasa kamu, sebab sujud kamu, sebab baca Quran kamu, mudah bagi Allah. Kamu lihat itu alam semesta ini, kosong, belum, gak ada orangnya. Mengherankan betul. Kalau kamu lihat surga, lebih mengherankan lagi, lebih luas, 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 luas lagi. Kosong, belum, gak ada orangnya menunggu kamu. Nah, tapi kamu tidak mau usaha ke sana. Jadi semuanya Allah SWT, ini bulan Ramadan yang mulia ini, kita ini habis-habisan cancut taliwondo untuk kita ini membangun akhirat kita, insya Allah malaikan. Dan tidak ada cara untuk membangun akhirat kita selain kita hidupkan kembali perjuangan, cita-cita, usaha yang telah dibuat oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulainya dari kita menguatkan amal masjid kita. Amal masjid kita dalam Ramadan ini kita kuatkan. Mana masjid kita itu? Semua masjid itu masjid kita. Semua masjid-masjid Allah, kita hamba-hamba Allah, itulah yang berkewajiban untuk memakmurkan masjid. Di perkara itu kalau masjid itu jangan, ini masjid saya, ini masjid kamu, bukan. Ini masjid Allah, kita hamba Allah, kita lah yang berkewajiban menghidupkan amal-amal di situ. Jangan merasa ini tugasnya takmir ini. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, beliau masuk masjid, beliau melihat di situ ada dahak, ada liak di masjid. Langsung wajah beliau merah. Rasulullah, Sayyidul Anbiya, langsung beliau cari pelapa kurma, dibersihin itu dahak itu. Dahak itu dikasih minyak wangi. Kemudian beliau mengatakan, masjid ini ada rohnya, kurang lebihnya begitu. Kalau ada kotoran di masjid itu, seperti orang kena kotoran, maka masjid itu merasa jijik.
Masya Allah. Maka kita ini harus menganggap diri kita ini, meyakini kita ini hamba Allah, masjid Allah. Kita yang berkhidmat masjid, kita yang membersihkan, kita pula yang memakmurkan. Insya Allah malaikat makmurkan masjid kita dengan amalan Rasulullah SAW, makmurkan dengan dakwah, sehingga masjid kita nanti akan jadi asbab hidayah untuk banyak orang yang Allah kehendaki. Ada masjid, masjid Rasulullah SAW di Madinah Al Munawwarah. Masjidnya sangat sederhana, semalekan. Tiangnya dari glugu-glugu kurma. Lantainya dari tanah. Atapnya dari daun-daun kurma. Kalau hujan pada bocor. Gak ada lampu di masjid itu. Tetapi masjid ini telah jadi asbab negara-negara masuk Islam, raja-raja masuk Islam, bangsa-bangsa masuk Islam. Hati-hati yang gelap telah menjadi terang benderang gara-gara masjid Madinah ini. Semoga begitulah masjid kita semuanya. Karena nilai masjid itu bukan menurut bangunannya. Nilai masjid itu menurut orangnya. Itu Ka'bah, jadi masjid yang sangat istimewa. Barang siapa yang sholat di sana, pahalanya 100.000 kali sholat. Kenapa? Di antara sebabnya, karena itu masjidnya para nabi. Mulai Mbah Nabi Adam sampai nabi terakhir yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW pernah beribadah di sana. Yang bangun Nabi Ibrahim, kulinya Nabi Ismail, kulinya itu loh Nabi. Makanya masjidnya jadi istimewa. Di masjid itu bukan istimewanya kalau lantainya keramik atau marmer, bukan itu. Yang di masjid itu siapa? Walaupun masjid itu sederhana, nah, tapi yang di masjid itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini masjid paling istimewa di dunia. Itulah masjid Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang kafir, orang-orang kafir masuk masjid Nabawi, berubah pikirannya, berubah hatinya, sehingga orang-orang kafir jadi wali-wali Allah. Sekarang masjid kita ini sudah gede, alhamdulillah. Ini masjid ini lebih gede dari masjid Nabawi pada zaman Nabi. Wis gede, wis apik ya. Karek wonge engko bengi tikak ora karek kuwi ning ngene. Wong Ramadan kok yo mulih lho arek nyapa, ngene. Ramadan iki amalane itikaf. Ramadan malam Jumat mulih, yo koyo patut. Patut napa tenan? Ketinggalan badan patut. Misalnya cara didilok ini sebuelek nih jan, masya Allah. Ramadan malam Jumat mulai orang itikaf. Wih kayaknya wong tuwek umur 70 tahun ngau kado endek. Undila undili. Wis ngoten niku. Didilok tok langsung moto beleken. Niki dang di Domudin wae. Kalau di Domudin kita ini kalau Ramadan ini amalan 24 jam mulai kan. Pagi hari bayan hidayah mengeluarkan jamaah. Malam hari terawih panjang-panjang kadang-kadang sampai jam 11 sampai jam 12 baru selesai terawih itu. Terawihnya panjang-panjang. Masih juga pengeluaran jamaah pagi-pagi, masya Allah. Siapa yang punya cita-cita masjid-masjid kita jadi begitu? Insya Allah kita semua. Masjidnya kecil di Domudin itu, tapi amalannya besar. Sehingga jadi asbab hidayah. Hidupnya agama di London, hidupnya agama di Rusia. Kemarin saya baru dapat cerita jamaah yang dikirim ke Rusia.
jamaah Malaysia kemarin datang ke sini. Bagaimana dia masuk di hutan-hutan Rusia itu, musim salju, musim dingin, masuk ke kampung, terus membuat pertemuan habis isya. Dia mengira di kampung seperti ini mana ada orang mau datang. Musim dingin lagi, es di mana-mana es. Enggak ada listrik lagi kampung itu. Gelap. Tapi dia elan, jauhlah. Pagi hari, sore hari jauhlah. Nanti malam habis isya ada pertemuan. Setelah habis isya tahu-tahu ada apa ini? Ternyata orang-orang pada datang tuh naik kuda mereka. Orang Rusia tuh naik kuda datang. Ada yang naik keledai. Masjid itu penuh, ada 500 orang ikut pertemuan itu. Ini bukan istimewa, pertemuan jamaah gerak begitu itu. Masya Allah, ini barokahnya fikirnya Syekh Ilyas 90 tahun yang lalu. Rusia bangkit agama, di Eropa bangkit agama. Di Amerika bangkit agama, di Temboro bangkit agama, di Sumberjo bangkit agama. Sumberjo apa ini agama jaman biyen? Saiki Masya Allah. Dunggo serban ngapalne Quran. Disemulaikan Allah SWT, alangkah indahnya hidup beberapa hari ini. 60 tahun, 70 tahun, terus kita ini hidup jadi asbab hidayah untuk banyak orang. Maka dakwah kita hidup, kita kuatkan waktu Ramadan ini mulai. Bentuk jamaah-jamaah sebanyak-banyaknya. Kefahaman bahwa Ramadan itu adalah bulan di rumah, itu harus kita buang jauh-jauh. Rasulullah pergi ke Badar waktu Ramadan. Rasulullah Fathu Mekah, penaklukan Mekah waktu Ramadan. Jadi Ramadan itu juga bulan ibadah, juga bulan penyebaran agama. Maka kita bentuk jamaah-jamaah 4 bulan, 40 hari. Barangkali nanti dapat Lailatul Qadar dalam Ramadan ini. Kalau orang dapat Lailatul Qadar itu semulai kan dua-duanya makbul. Yang tadinya orang hatinya keras, dui aja hatinya berubah karena disalami oleh malaikat Jibril jadi lembut, mikir akhirat. Itu kalau orang dapat Lailatul Qadar itu begitu itu. Doa-doa makbul, asalnya belajar ilmu enggak masuk-masuk. Mudzakara nafsi sifat lali terus. Ataupun ingat enggak bisa mengamalkan. Berkat doanya Lailatul Qadar berubah, ilmu jadi mudah, cepat paham, ibadah jadi ringan, enteng. Ini barokahnya, orang itu mendapatkan barokahnya doa-doa Lailatul Qadar, doa-doa Ramadan. Nah untuk mendapatkan itu paling baik dengan kita keluar jalan Allah. InsyaAllah mulai kan? Itikaf di masjid kita hidupkan. Nanti kalau kita keluar itikaf juga. 5 amal masjid kita hidupkan. Kalau kita keluar 5 amal masjid kita hidupkan juga. Jamaah-jamaah kita keluarkan. Dengan kita keluar akan kita bentuk jamaah-jamaah. Tahajud kita hidupkan. Dengan kita keluar maka tahajud pun mudah kita hidupkan. Maka Ramadan ini bulan dakwah di samping bulan ibadah. InsyaAllah malaikat. Banyak orang yang dapat hidayah. Banyak orang jadi wali-wali Allah dalam bulan Ramadan ini. Orang itu tahu-tahu berubah karena kesungguhannya dalam bulan Ramadan, tahu-tahu berubah. Jadi orang yang dekat kepada Allah. Jadi orang-orang ahli ibadah, jadi orang-orang ahli dakwah, jadi orang-orang ahli ilmu.
Maka jangan sampai kita sia-siakan detik-detik Ramadan ini. Ini sudah tidak terasa, sudah hampir separuhnya Ramadan kita dapat. Nanti tanpa terasa tiba-tiba, loh kok sudah hampir habis. Itulah umur manusia semelekan. Perasaannya masih muda, tahu-tahu loh, setelung puluh. Tahu-tahu sudah 40. Tahu-tahu sudah 50. Tahu-tahu sudah dekat kuburan. Tapi masih mikir yang lain-lain juga. Alam ya'ni lilladzina amanu ang tahsya qulubuhum li dzikrillah. Orang-orang beriman itu apa belum waktunya toh untuk hatinya tenang menikmati zikir kepada Allah itu? Apa belum waktunya? 40 tahun di dunia, 50 tahun di dunia belum pernah merasakan nikmatnya zikrullah. Belum pernah berhubungan yang sungguh-sungguh dengan Allah. Belum pernah nangis pada waktu malam. Ya. Belum pernah usaha akhirat sungguh-sungguh. Apa kita enggak rugi semua kan? Apakah belum waktunya kita bertaubat? Sudah waktunya, mau kita undur kemana lagi? Apa belum waktunya kita ini mikirkan akhirat dengan sungguh-sungguh? Sedangkan akhirat itu tambah hari tambah dekat, tambah hari tambah dekat. Apa belum waktunya kita ini berlezat-lezatan dengan zikrullah, dengan sholat, dengan terawih? Terus kapan kita ini? Kapan kita ini akan merasakan seperti yang dirasakan para sahabat dulu? Terawih semalam-malam suntuk, zikir semalam-malam suntuk, kapan itu akan kita rasakan? Kalau hidup sekali ini kita tidak bisa merasakan itu, betul-betul hidup kita ini hidup yang rugi. Nah, waktunya Ramadan ini, insyaallah malaikat, waktu Ramadan ini waktu yang sangat baik, bulan barokah. Barokah itu apa toh? Barokah itu kebaikan-kebaikan datang tanpa kita sangka-sangka. Itu namanya barokah. Maka Ramadan ini Nabi katakan ini bulan barokah. Akan datang kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita jaga ada kehormatan Ramadan ini, akan datang kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka, urusan perjuangan kita, urusan dakwah kita. Akan datang kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka, urusan keluarga kita. Akan datang kebaikan yang tidak disangka-sangka, urusan ekonomi kita. Akan datang urusan yang tidak, kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka dalam macam-macam urusan. Karena ini bulan barokah, syahrun mubarak. Pakai syarat kita jaga kehormatan bulan ini. Puasanya, tarawihnya, tahajudnya, sedekahnya, dakwahnya, ta'limnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan nyia-nyiakan kita. Insyaallah malaikat. Semua orang punya masalah. Lah, Ramadan inilah kesempatan kita menyelesaikan masalah dengan berhubungan kepada Allah yang bisa menyelesaikan segala masalah. Inilah kesempatan mereka. Masalah ini, masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu, masalah besar, masalah kecil, bagi Allah Subhanahu wa taala semua kecil aja. Dan Allah pun untuk menyelesaikan masalah kita ini punya sejuta cara. Triliun-triliun cara, enggak ada batas yang tidak kita kira-kira. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu satu hari melihat istrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri Nabi, sedang sakit. Maka Sayyidina Ali mengatakan, Fatimah, kamu ingin apa? Saya ingin buah delima.
Maka Sayyidina Ali pun pergi ke pasar, uangnya cuma cukup untuk beli delima satu aja. Beli delima satu. Dibawa pulang, di tengah jalan ada orang miskin di pinggir jalan minta-minta. Sayyidina Ali merasa gak enak. Gimana ya ini? Istri saya senang delima. Ini ada orang minta-minta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membantu orang minta-minta. Gimana ini? Ya, tak sedekahkan aja. Semoga Allah kasih jalan keluar. Sedekahkan delimanya. Akhirnya pulang ke rumah enggak bawa delima. Tapi tiba-tiba Siti Fatimah bilang, "Ya Ali, gak usah beli delima ya. Gak usah beli delima." "Loh kenapa?" "Saya kok sekarang jadi gak seneng. Tadi ingin gitu kok, sekarang kok tidak lah." "Gak usah beli ya." "Ya, memang sudah saya berikan orang. Tadi saya sudah khawatir di rumah ditagih. Ternyata kamu sudah gak seneng." "Ya sudah gak seneng saya." Belum lama kemudian datang tamu. Tamunya itu Salman Al-Farisi. Tamunya itu ternyata utusan Rasulullah. "Saya kesini utusan Rasulullah. Mau apa?" "Ini mau nganter hadiah." "Hadiah apa?" "Delima dari Rasulullah." Langsung dikeluarkan dari kantongnya delima. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. "Loh, ini dari Rasulullah?" "Iya dari Rasulullah." "Kalau dari Rasulullah mestinya 10, bukan 9. Mesti kamu ambil satu nih." Kata Sayyidina Ali, Salam mengatakan, "Benar. Memang saya ambil satu, tapi saya ingin nguji kamu, ngerti gak kamu coba? Dari mana kamu kok tahu ini? Bahwa delima ini 10, saya ambil satu." Sayyidina Ali ini, "Saya itu baca Quran mulai awal sampai akhir itu gak ada. Orang beramal satu pahalanya 9 itu gak ada. Minimalnya pahala itu 10, bukan 9. Maka mesti kamu nentet ini." Ini katanya Sayyidina Ali. Jadi assalamualaikum Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmunya Sayyidina Ali itu aneh-aneh kadang-kadang. Ini di ilmu tafsir enggak ada begini nih. Ya. Ini pemahaman-pemahamannya para wali mengenai Quran itu ya. Saking yakinnya Sayyidina Ali kepada Al-Qur'an ini assalamualaikum. Maka dia yakin bahwa apa yang dia buat mesti dibalas oleh Allah. Dan kalau ini dari Rasulullah, mesti Rasulullah itu mesti kasih ilham oleh Allah. Gak mungkin itu ngawur itu Rasulullah, gak mungkin. Kalau Rasulullah itu dikasih ilham dari Allah, mestinya 10, gak 9. Ya. Ini tafsirnya Sayyidina Ali ini. Karena Rasulullah itu semua perbuatannya adalah dari bimbingan wahyu. Lah wahyu gak ada yang 10 dibalas 9, 1 dibalas 9 itu gak ada. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalia, balasannya 10. Lah saya ini sudah sedekah kok, kok gak ada balasannya Pak ya. Mungkin balasannya tidak di sini, balasannya di akhirat. Atau mungkin sedekah kamu itu kurang ikhlas. Sedekah dengan cemberut. Sayyidina Ali itu sedekahnya dengan yakin. Ini perintah Allah. Maka kalau kita sedekah itu dengan ikhlas. Tandanya ikhlas itu gimana sedekah itu? Yang memberi dengan yang diberi itu lebih gembira yang memberi. Kalau kamu ngasih orang, kok kamu tampak lebih gembira daripada yang dikasih, itu tanda-tanda ikhlas. Tanda ya.
Karena berarti kamu yakin dengan janji Allah, orang yang memberi akan dikasih berlipat ganda. Tapi kalau memberi dengan ngomel, bolak balik sawai yo jinjaluk itu. Ini berarti tondo-tondo ora ikhlas. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun nanti kalau ditahsil untuk keluar itu berangkat dengan ikhlas supaya kita dapat pertolongan Allah. 4 bulan itu berdiri itu dengan gembira, masya Allah. Kalau saya membela agama Allah, Allah akan bela saya. Beruntung saya, maka berangkat itu dengan gembira, bukan dengan cemberut. Insya Allah, mana kan? Maka yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke selatan. Monggo, dengan gembira berangkat. Nah, bismillah, monggo. 4 bulan, 40 hari Ramadan. Monggo. Termasuk yang 10 hari juga. Yang mau keluar 10 hari, monggo. Silakan ke sana. Monggo sing badhe sesuk dinten iki 10 hari Ramadan. Monggo. Sing biasane 3 dina.